beberapa penonton juga yang sempat nangis. Berarti pesan dari lagu tersebut tersampaikan. Jadi itu emang ungkapan yang bisa dirasain. Jadi pas mereka nangis berarti pesan ini sampai. Pesan pesan itu sedih tadi pas nonton. Sedih. Pas endingnya sedih. Makasih banget karena buat teman-teman banyak banget yang support dan buat dua artis kasih semangat pas video klipnya gitu. Itu sedih banget. Terus pas ending aku sama Siva dan orang lain bahagia, pengen balik kayak gitu, pengen ngumpul lagi sama keluarga. Bang Putra sendiri udah lihat belum sih hasil video klipnya? Hasil video klipnya belum ya. Ada campur-campur dari dunia lagi yang ke kalimat terakhirnya memang gak ikhlas sederhana. Nah itu Bang Haji yang kenapa Bang Haji Kayu ketika dia menyanyikan sebuah lagu, pesannya itu harus tersampaikan. Jadi kenapa kita dinyanyikan? Karena dari suara, dan itu juga udah menyanyi terus karya-karya yang dia nyanyikan itu makanya sebuah lagi dan pesan dari sebuah lagu itu bisa ada pertimbangan gak sih SMP untuk kenapa hari ini dirilisnya? Sebenarnya dirilisnya itu dari mau tanggal 30 Mei cuman kan ada kita butuh sosok Andika ini ada yang apa konser jadi kita sesuaikan sama jadwal ini aja dia pulang konser lagi sekarang itu belum masih kak apa sih yang menguatkan kakak anak-anak sama teman-teman yang support tapi sering nggak sih ngerasa mungkin nangis sendirian di malam di anak-anak tidur merata pikir rinduannya nangis kalau lagi sendiri ya tapi bukan depan anak-anak nangis kalau misalnya hari ini nanya ayahnya mana lagi jawabnya tapi sampai sekarang aku nggak tahunya kalau ayahnya itu kerja makanya Siva bilang ayah kok kerjanya lama banget prosesnya mungkin sedikit bisa diceritakan kelanjutannya berarti proses dari
maksudnya belum ada titik jelas hingga hari ini. Belum ada titik terang. Kita juga bingung mau kemana. Gak ada titik satu. Pak Putra kayak disuruh ngejalanin aja. Kalau usaha untuk restoratif justice mungkin mau minta maaf kepada pihak. Udah, kayak saya udah kemarin juga saya kesana beberapa kali ke rumah lapor, cuman mungkin bapaknya emang sibuk ya. Lapor mungkin emang sibuk, jadi nggak perlu. Tapi artinya sampai sekarang juga belum tahu kapan sampai kapan Bang Putra pulang. Belum tahu. Ini tuh udah hampir 60 hari. Satu bulan. Akhirnya dia pergi 2 bulan ya. Kak, kalau lagi kangen banget, apa sih mungkin kalau misalnya nggak bisa ngebesuk, ngapain biasanya yang dilakukan? Malah keluar aja ngajak anak ke mall, main-main aja di playground. Keluarga sendiri kak, mungkin gimana kak? Ibunya Bang Putra, kan nggak main di sosial media tuh. Anak aku mana ya, aku nggak pernah pulang. Jadi aku nggak ngejawab, kami bilang ngomong. Anak aku mana, aku nggak pernah pulang. Soalnya kan nggak main sosial media, kita di rumah juga jarang pulang. Ini apa yang baby chat? Pas ini ya? Lagu ini kan apa ya, dari aku kerinduannya Bang Putra terhadap keluarganya. Kalau misalkan boleh diungkapkan dengan satu kalimat, ungkapan kerinduan Kak Septi kepada Bang Putra bisa seperti apa? Satu kalimat mungkin dari lagunya ini? Ya, dari Kak Septi sendiri. Ungkapan kerinduan Kak Septi kepada Bang Putra ingin menyampaikan seperti apa? Ungkapan kerinduannya pulang. Semoga kita bisa kumpul lagi. Bikin bareng-bareng lagi. Adegan terakhir Kak Septi pada saat di video klip coba boleh diulang di sini. Waktu mereka video klipnya, mereka berkumpul sama keluarganya. Itu kan aku ngeliatin. Akhirnya keluarga aku bisa kumpul lagi kayak gitu. Ya, thank you. Terima kasih banyak. Harapannya untuk lagu ini bisa diterima masyarakat.